baru tak musyawarahke dengan komite, dengan bapak ibu guru. Karena ini kan baru awal, SD kami ada transportasi untuk anak-anak. Kemarin sudah disetujui, yaitu sebesar 700.000. Kiranya Kak Amari setuju apa enggak? Setuju sangat. Kepalanya dipegang ya dari belakang ya. Oke, coba anak-anak dibantu ini pelan ya. Ya, siap juga. Atas. Sekolah aman, belajar nyaman. Lokasi aman dari bencana. Pengetahuan sikap dan kayaknya ngopo anak-anak kok dumri ini, Pak? Mampu kayak? Mampu ngopo, Pak. Iki, kalau saya sekolah nggak terkilare lari. Badhe jelaske program sekolah aman. Pur kenal dereng, Pak? Dereng, Pak. Nah, niki lari-lari mawon kesane jelaske. Badhe cerita sebab sekolah aman. Sekolah aman wonten 5 bab. Nomor setunggal lokasi aman. Contohnipun tebe saking jurang, saking kali, pasar lan jalan raya. Nomor kalih bangunan sekolah kuat. Contohnipun tembok boten retak. Sekenipun kuat, genteng boten bocor, lan lantainipun boten jeblong. Nomor 3, peralatan belajar aman. Contohnipun meja, kursi, pojoke lan pinggire papak. Meja kursi kuat, tulise ten papan tulis ngangge spidol. Wonten UKS, wonten peta dan jalur lan jalur evakuasi. Pinter-pinter mudeng apa dereng, Pak, maksudnya? Sidik-sidik, Pak. Ngoten nggih. Keten sekolah niki kegiatane, sekolah aman niku. Nggih, ngoten niki, Pak, termasuk kegiatane nggih. Kersane napa lari-lari niku nak wonten bencana niku kersane aman, bisa terkurangi resiko niku. Nggih, niki perwakilan niki. Nggih, niki saking tim perwakilan niki. Enten melai, Pak. Napa-napa-napa. Niku nomor sekawan. Kenyataan kelas aman, contohipun natane meja kursi boten dempet-dempet, bukae pintu menjobo. Nek wonten barang abot ditoto wonten mandap. Sampe ngandap, Pak, nyabot nggih. Lemari diiket wonten tembok. Nomor 5, pengetahuan pengurangan risiko bencana utawa PRB. Maksudipun wonten latihan tentang PRB, latihan praktek kejadian bencana. Nggih, matur suwun udalipun, Pak. Eh, tangi. Ditinggal Pak Guru. Ayo. Kalau aku buang sampah sembarangan, emangnya kenapa? Teman-teman, tahu gak buang sampah sembarangan bisa menyebabkan bencana apa? Posisi sini. Ya, tenang.
sampun ngeten iki rak kangge lari-lari kan aman. Terus misal wonten apa niku bencana, misal kedesuk ngeten kan hampir medali. Sekarang pintunya sudah membuka keluar. Yang dulu pintu kita membuka kemana? Alhamdulillah sudah ada perubahan, jadi pintu membuka keluar. Siapa yang tahu apa fungsinya pintu membuka keluar? Oh iya, Bu Jali. Memudahkan saat proses evakuasi. Iya, jadi fungsinya untuk memudahkan ketika proses evakuasi.